Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jom kita jawab soalan kebat daripada buku teks Matematik Tingkatan 2 KSSM. Okey, menjana kecemerlangan, soalan nombor 9, soalan kebat. Nina menyusun butang baju seperti di bawah. Okey, untuk A, nyatakan pola bagi bilangan butang baju. Okey, senang saja ini. Awak kira sahaja berapa bilangan butang baju dekat sini. Okey, untuk A, kita ada kat sini ada 6. Okey, sini ada 12. Dan sini ada 18. Okey, kalau awak perasan kan? Okey, yang ini kalau saya pisahkan dia. Okey, ni ada 6 kan? Okey, kat sini ada 2 kumpulan 6. Maksudnya apa ni? Dah nampak dah kat sini apa sepatutnya kan? Okey, sini ada 3 kumpulan 6. So, dia tambah 6, 6, 6 lah. Okey, jadi pola untuk jawapan A ini. Okey, untuk A jawapannya ialah menambah 6. Menambah 6. Macam tu saja tulis. Okey, tak perlu panjang-panjang. Okey, seterusnya B, nyatakan urutan bilangan butang baju. Okey, ini secara tak langsung kita dah jawab dekat atas ni. Okey, cuma kita tak susun dia aja. Okey, jadi jawapan B, okey, inilah 6, 12, 18. Awak letak yang hujung ni koma dan 3 titik memadai. Okey, perlu ada ini ya. Kalau tak dia macam pola itu tidak berturutan. Okey. Okey, seterusnya untuk C, lukiskan susunan butang baju untuk sebutan keempat. Maksudnya kalau sebutan keempat, kita perlu tambah 6 lagi. Okey, kalau tambah 6 lagi, maksudnya ada 24 butang. Okey. Untuk C ni, awak kena lukis, okey. Ni 18 tambah lagi 6. Jadi 24 butang kita kena lukis. Okey, dia tak perlulah sama sangat. Dapat bulat macam ni. Lepas tu bulat kosong pun okey ya, tak perlu sama sebiji tu. Okey, ini untuk jawapan C ya. Kita lukis bulat-bulat sebanyak 24. Okey, kita ada 24 dekat sini. Okey, kemudian untuk D, hitung nilai T-nya 6. Okey, T6. Jadi kalau dekat sini T6, T yang pertama. Okey, T pertama ni sama kes macam soalan sebelum ini. Okey, kalau D ni kita tengok dia punya pola sekarang 6, 12, 18. Dan dia tambah 6 kan? Dia punya apa ni? Dia punya pola ada tambah 6. Jadi, cikgu akan ambil nombor yang pertama. Okey, itu 6. Okey, jadi kita akan letak 6 di depan. 6 tambah, okey, sebab 6 ni tambah 6, jadi tambah 6N. Okey, N itu adalah sifar 1, 2 dan seterusnya. Okey, bila cikgu ganti N sifar, okey, cikgu akan dapat 6. Maksudnya sekarang ni kalau ni T ni sifar, dapat 6. Okey, bila T 1, okey, kalau cikgu ganti 6 tambah 6, ni darab 1 kan? 6 tambah 6, 12 kan? Okey, T 1, 12. Okey, seterusnya ni T 2 dapat 18. Okey, kemudian T 3 akan dapat berapa? Yang kita cari ni tadilah 24. Okey, cikgu tunjukkan ya. 6 tambah 6. Kalau ini 3, dia dapat 6 tambah dengan 18. Jadi dapat 24. Okey, sekarang yang dia nak adalah T6. Okey, bila dia nak T6, maksudnya N dia sekarang adalah kurang 1. Okey, kat sini kalau kita tulis bagi nampak lagi. T1 sifar. Okey, T2 T3. Kan? Okey, bila kita nak T6, N kita akan jadi 5. Okey, jadi sekarang jawapan untuk D, okey, T6 sama dengan 6 tambah 6, N-nya sekarang 5, bukan 6 lagi. So, 6 tambah 30, kita dapat 36. Okey, itu sahaja. Okey, penerangan cikgu untuk soalan
nombor 9. Okey, sekiranya ia memberi manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe untuk menerima notifikasi video seterusnya. Sekian, terima kasih.